Selamat datang di Pertamax 7.com channel, salam Oli Mania. Dalam video singkat kali ini saya ingin membedah QR code dari Oli Motul skuter Expert LE 4T 10W Strip 30 yang barusan saya beli. Untuk video unboxingnya sudah tayang ya. Seperti ini, kapasitas 800cc atau 0,8 liter, dia buatan bulan 7 tahun 2022. Kita lagi, bulan 7 ya, bulan Juli 2022. Nanti ya, cek. Terus, cara ngeceknya mudah ya, untuk nyeken QR code ini pakai aplikasi khusus. Namanya Scan Trust. Kita download di Google Store lah, seperti itu. Tak cek dulu, Scan Trust. Ini ya, aplikasinya seperti ini, Scan Trust namanya. Scan Trust, seperti ini ya. Terus, mendekat. Nanti kita scan di bagian sini. Ya. Ini segelnya khusus ya, QR code-nya. Jadi kalau ditarik-tarik dia akan sobek. Ini lansiran kita lagi. 05/07/2022. Kelihatan toh? Nah, cara pakainya mudah ya. Tinggal buka aplikasi Scan Trust-nya. Ada kotakan kecil di sini. Oke, terus kita scan. Nyekennya hati-hati ya. Tuh, langsung nge-zoom dia. Hal ini coba tak back dulu. Nah, oke. Contoh ya, Scan Trust. Dia akan ada kotakan kecil. Kita scan aja seperti ini. Dia akan nge-zoom otomatis. Pelan-pelan, tahan. Ini harus memang presisi ya. Dekat, 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 dekat. Nah, pastikan connect internet ya. Dan apa yang terjadi? Tunggu ya, internetnya di sini ya nggak kenceng. Asli, skuter Expert LE 4T 10W 30 nomor serinya asli seperti ini. Jadi terbukti ya, ini olinya original. Soal QR code-nya. Dan ada yang tanya, Mas, itu barcode yang bawah apa ini loh? Tak cek dulu pakai aplikasi QR Code Reader, atau kalau HP saya sudah ada aplikasinya, sudah terinstal di kamera. Kita tinggal scan aja seperti ini. Tuh, langsung keluar ya. Kalau HP pemirsa nggak bisa ya harus install. Ini cuma merujuk ke websitenya ini. Websitenya modul ya, seperti ini. Coba balikin. Tuh. Oke, itu aja terkait cara saya ngecek keaslian oli Motul skuter Expert LE 4T 10W 30. Intinya ini lansiran bulan Juli 2022 ya. Ini bisa di-scan dan muncul. Ya wes, itu aja cerita singkatku terkait bedah QR code-nya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Yang jelas aplikasi Scan Trust ini aplikasi third party ya, atau dia dari pihak luar, jadi pihak apa ya, terpercayalah seperti itu. Oke, itu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Oli Mania, salam dari Pertamax 7.com.